Bahkan zodiak menurut astrologi zodiak harian. Di sini kita akan baca 4 dulu. Nanti kalau kamu mau request silahkan tulis aja di komentar. Kita baca Capricorn dan Aquarius. Capricorn dan Aquarius kalau menurut persentase kecocokan itu 40% ke bawah, karena memang secara karakter, secara emosional keduanya sama-sama tinggi. Apabila menjalani suatu hubungan, peluang untuk pisahnya itu lebih besar daripada peluang untuk bersamanya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa bersama. Tapi dari perbedaan sifat yang ada, keduanya ini sangat keras. Jadi untuk sebuah hubungan agaknya kurang terlalu maksimal untuk sebuah hubungan. Selanjutnya, kita akan baca yaitu Sagittarius dan Taurus. Secara kohesi, kecocokan itu ada. Apalagi Taurus orangnya yang memang lucu, humoris, pengertian, dan baik gitu ya. Ditambah dengan Sagittarius yang orangnya itu memiliki tingkat kepekaan yang tinggi. Untuk sebuah hubungan, persentase kecocokan untuk Sagittarius dan Taurus itu dari 60% sampai 70% untuk kecocokan sebuah hubungan nantinya. Tapi memang secara emosional Sagittarius dan Taurus itu memiliki persentase 50-50. Artinya meskipun memiliki emosional yang tinggi, ketika yang satu emosi, yang satunya lagi bisa mengalah gitu. Selanjutnya Leo dan Scorpio. Leo dan Scorpio ini secara karakter keduanya sama-sama keras gitu ya. Keras dan juga enggak mau ngalah. Apalagi Scorpio orangnya ambisius, Leo orangnya temperamental ya. Dan bisa dilihat kan di sini gimana singa ketemu kalajengking gitu kan. Singa memakan kalajengking enggak bisa, kalajengking memakan singa juga enggak bisa. Jadi ya kadang ada sebuah hal-hal yang enggak sinkron satu sama lain gitu, enggak terlalu sinkron. Tapi untuk kecocokan yang 50% cocok, 50% enggak, tergantung bagaimana keduanya memanage emosi, memanage harus saling mengerti. Itu aja sih. Terus yang terakhir yaitu Gemini dan Libra. Gemini dan Libra ini adalah perpaduan yang pas. Artinya apa? Perpaduan yang pas karena keduanya saling melengkapi. Ibarat kata ada botol, ada air yang mengisinya. Artinya apa? Libra dengan kepolosannya, Gemini dengan kebijaksanaannya. Terbalik, Libra dengan kebijaksanaannya, Gemini dengan kepolosannya. Sifatnya bisa saling mengerti, bisa saling memahami. Tapi memang dalam hubungan secara pengertian bagus, tapi secara tingkat kepekaan hanya Gemini saja yang kepekaannya tinggi, sedangkan Libra kurang kepekaannya. Presentasi kecocokan ya 75% ke atas. Oke, sekian. Bagi yang mau request langsung saja komentar di fanpage Zodiak Harian, atau bisa follow Instagram @ramalan_zodiakmu.